Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak sekalian, jumpa lagi dengan saya. Untuk materi kali ini adalah berkaitan dengan dosa, di mana sebelumnya kita sudah membahas berkaitan dengan birrul walidain dan hukumul walidain. Setelah PHB kita akan lanjut, yaitu berkaitan dengan dosa. Namun sebelumnya kita akan berdoa dulu pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan, kemudahan, kesehatan, panjang umur dalam ketaatan, terpenuhi segala kebutuhan, dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat kita. Wabillahi khusus kita bermohon kepada Allah, Allah segera menghilangkan kondisi COVID-19 ini khususnya dari bumi Indonesia, umumnya di seluruh dunia, dengan keberkahan dari sholawat dan surat Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjut. Kita lihat seperti apa, kita pelajari apa itu dosa ya. Nah, tentu sebelum kita membahas lebih lanjut, sebaiknya kita mengawalinya dengan memahami definisi dari dosa tersebut. Tentu ada disebut dengan konsep definisi, ya, konsep definisi dari dosa. Seperti apa? Ada dosa secara definisi, definisi umum, kemudian definisi khusus. Definisi umum hanya bersifat taukid dalam bahasa Arab ya, atau penguatan bahasa Indonesianya. Sementara definisi khusus merupakan definisi yang sebenarnya di dalam Islam. Kita lihat mungkin banyak sebetulnya tentang definisi dosa ini, baik dari Wikipedia maupun dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, kita tinggal cari saja. Tapi kita bahas di sini apa itu definisi dosa menurut Wikipedia ya. Suatu istilah yang terutama digunakan dalam konteks agama untuk menjelaskan tindakan yang melanggar norma atau aturan yang telah ditetapkan Tuhan atau ditetapkan oleh wahyu ya, ditetapkan oleh wahyu. Kalau orang Islam berarti ditetapkan dengan dalam Al-Qur'an. Itu kan dibawa oleh Rasulullah berupa wahyu. Ya. Selanjutnya bagaimana definisi lain ya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia misalkan, sebuah perbuatan yang melanggar hukum Tuhan atau agama ya, itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia melanggar